menepis air yang beku, sentuhan lembut kan hancurkan aku. Walaupun cinta yang sempurna menghampiriku seketika, ku ingin kau tahu betapa rapuhnya. Lagu Rapuh yang pertama, aku suka banget sama lagunya. Yang kedua, produserku yang nyiptain lagunya, aku bilang, gila, gue nggak tahu siapa yang nyiptain lagunya, tapi gue tahu lagu itu hits banget lagunya, dan gue suka banget liriknya, sedih banget, dan gue pengen dong gue yang bawain, karena waktu itu Junior Arif berhasil membawakannya di tahun 2009, udah lama nggak dengeran lagi, udah ngomong lagi, terus di tahun 2015 ini gue pengen gue bawain lagi, tapi dari sisi cewek. Dan kenapa Rapuh ada di dalam tema independen album, karena aku ngerasa sebagai cewek yang independen, aku juga pernah merasakan rapuh. Aku tetap punya sisi rapuhnya cewek, seindependen-independennya cewek tetap punya sisi rapuhnya. Ayo dimasukin. Dan ku terluka, luka membekas, bekas membuat ku semuanya. Selamanya ku kan selalu, ku kan selalu rapuh. Kau datang. Jadi album independen part 1 ini emang best on true story. Emang aku pernah merasakan saat-saat lagi rapuh. Aku pernah merasakan saat-saat lagi gak punya semangat, bener-bener down, kayak kok kayaknya hidup gue gini banget, kok kayaknya life gue gini banget, kok kayaknya karir gue gini banget. Tapi semuanya itu bukan stuck di situ aja. Aku mencari cara untuk gimana caranya gue harus bangkit lagi, gue harus kuat, gue harus semua masalah ini harus menjadi pemicu gue untuk jadi orang yang lebih baik lagi, supaya bisa dapat hidup yang lebih baik lagi. Jadi kalau ditanya pernah rapuh atau enggak,